Paralimpiade merupakan pertandingan olahraga untuk atlet penyandang disabilitas. Adapun perolehan medali kontingen Indonesia di Paralimpiade Tokyo 2020 sudah sesuai target yang diharapkan. Dan berikut selengkapnya wawancara dengan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia. Atlet sebanyak 23 orang. Sebanyak 23 atlet Paralimpiade dari Indonesia bersaing di 7 cabang olahraga Paralimpiade Tokyo 2020 yang diselenggarakan sejak tanggal 24 Agustus hingga 5 September 2021. Hingga 2 September 2021, Indonesia sudah mengantongi 3 medali, 1 perak dari cabang olahraga angkat beban, dan 2 perunggu dari para sprinter dan tenis meja. Kendari tercatat duduk di klasemen 67. Dari 77 negara yang bertanding pada Paralimpiade Tokyo 2020, pemerintah cukup puas dengan perolehan medali dari kontingen Indonesia. Apa yang sudah diperoleh oleh kontingen kita, yakni 1 perak dan 2 perunggu. Tentu kalau ditanya apakah sesuai dengan harapan, ini melebihi perolehan Paralimpik 2016 yang lalu. 2016 kita hanya mendapatkan 1 perunggu dari Nengah yang sekarang mendapatkan perak. Jadi dia ada peningkatan. Di Rio dia dapat perunggu, sekarang dia dapat perak. Zainuddin menambahkan prestasi dari para atlet ini patut diapresiasi karena perjuangan untuk melewati kualifikasi di tengah kondisi pandemi. Sehingga tantangan yang dihadapi tidak mudah dibandingkan dengan periode sebelumnya. Pemerintah berharap masyarakat turut memberikan dukungan terhadap kontingen Indonesia di Paralimpiade Tokyo 2020. Hal ini disampaikan karena ada penurunan animo dan dukungan masyarakat usai Olimpiade Tokyo 2020. Ada loh atlet-atlet yang juga membanggakan Indonesia, yakni mereka atlet-atlet disabilitas atau paralimpik kita. Nah, ini memang masih harus perlu kita menyampaikan kepada masyarakat, mengedukasi bahwa mereka walaupun ada kekurangan, tetapi mereka juga bisa berprestasi. Nah, memang kita rasakan tentu berbeda dengan ketika Olimpiade kemarin, tetapi mudah-mudahan dengan cara-cara penyampaian kepada masyarakat, dengan misalnya sekarang dengan CNN ya, kita menyampaikan itu, ya masyarakat makin banyak yang tahu. Bisa saja karena saya sih menganggap ya positive thinking aja, karena masyarakat banyak yang tidak tahu. Kedepan pemerintah akan menyiapkan sejumlah program untuk menjamin masa depan kesejahteraan serta pensiun para atlet Paralimpiade, salah satunya dengan kerjasama lintas kementerian. Rencana ini dilakukan untuk mendukung program regenerasi atlet serta pengembangan bakat dan kemampuan bagi para calon atlet penyandang disabilitas di dalam negeri. 1, 2, 3.